Al Khalilullah, orang yang cinta dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta Allah dan Allah pun mencintai beliau. Kalau kita terkadang cinta kita kepada Allah itu bertepuk sebelah tangan. Kita mengaku cinta kepada Allah, tapi kita tidak tahu apakah Allah cinta kepada kita. Kita mengaku hamba Allah, tapi kita tidak tahu apakah Allah mengakui kita sebagai hamba-Nya. Itu yang kita tidak tahu. Mengaku boleh-boleh saja, ya. Tetapi pengakuan kita ini apakah sejalan dengan pengakuan Allah atau tidak, itu masalahnya. Semua kita harus mengaku bahwa kita hamba Allah. Semua kita harus mengaku bahwa kita cinta kepada Allah. Tapi masalahnya Allah mencintai kita atau tidak, ini yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya agar kita cinta kepada Allah, Allah pun mencintai kita. Lah, Nabi Ibrahim itu di samping beliau cinta kepada Allah, Allah pun mencintai beliau. Kenapa? Karena beliau ditempa berbagai macam ujian dari Allah, ujian yang begitu berat. Satu persatu dihadapi Nabi Ibrahim alaihissalam, dan beliau dinyatakan lulus, sukses menghadapi ujian Allah dengan penuh kesabaran dan keimanan. Kita menghadapi ujian dari Allah terkadang kurang sabar, ya. Bahkan banyak orang yang kemudian gugur imannya, luntur akidahnya menghadapi musibah yang Allah berikan kepadanya. Tidak konsisten menjadi seorang muslim ketika Allah memberikan ujian yang berat. Nah, para nabi, para rasul, ini contoh makhluk-makhluk pilihan Allah, manusia pilihan Allah yang memiliki ketangguhan iman, konsistennya, istiqomahnya ketika ia menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Wakila li Ibrahim, satu ketika Nabi Ibrahim ditanya, li ayyi syai'in ittakhadakallahu khalilan? Wahai Ibrahim, apa sebabnya Allah memberikan titel kepadamu Khalilullah, orang yang cinta dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi Ibrahim menjawab, qala bi salasati asya, penyebabnya ada tiga. Penyebabnya ada tiga kenapa aku diberikan titel Khalilullah, orang yang cinta dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali tiga pengakuan dari Nabi Ibrahim ini bisa kita manfaatkan, kita praktikkan. Semoganya kita bisa, ya. Nabi Ibrahim bisa, kita pun sangat besar kemungkinan bisa, walaupun makom kita dengan beliau beda, ya. Kita manusia biasa, Nabi Ibrahim adalah seorang nabi dan rasul. Tapi kesempatan itu, ya, Allah tidak menutup. Artinya kita pun barangkali bisa mencontoh para nabi dan para rasul. Ada tiga penyebab Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah, orang yang cinta dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja kata beliau? Ikhtartu amrallahi ala amri ghairihi. Aku selalu mengutamakan perintah Allah di atas perintah-perintah yang lain. Ini sebab yang pertama. Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah karena beliau menempatkan perintah Allah di atas perintah-perintah yang lain. Kalau kita bisa mengamalkan ini, kita juga bisa mendapatkan gelar itu. Kita dapat meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Menempatkan perintah Allah di atas perintah-perintah yang lain. Hanya saja kita barangkali karena kita terlalu tergoda oleh hubud dunia, ya,
terbelit oleh hubbud dunia, rasa cinta kita kepada dunia, terkadang menyebabkan kita gak mampu mengamalkan ini. Sebab kenapa? Hawa nafsu kita yang mendorong kita kemudian ya, fokusnya hanya kepada urusan dunia, sementara akhirat sering kita lupakan. Kita jujur saja, perintah Allah terkadang kita kesampingkan. Kita lebih menomorsatukan perintah-perintah yang lain. Ironinya, perintah Allah kemudian kita abaikan. Dalam situasi tertentu di mana kita santai, kita luang, kita banyak waktu, mungkin kita bisa menempatkan perintah Allah di atas perintah yang lain. Kita bisa menjadikan perintah Allah menjadi urusan yang pertama. Kalau waktu-waktu tertentu kita santai, kita tidak sibuk. Tapi satu saat kita sibuk, banyak kesibukan dunia, pekerjaan yang membelit kita, yang akhirnya terkadang perintah Allah kita abaikan. Ya kita jujur sajalah ya. Perintah Allah terkadang kita kesampingkan, kita nomor duakan, bahkan nomor kesekian. Kita lebih mengutamakan perintah atasan kita. Kita lebih mementingkan perintah orang yang kita memberikan hadiah kepada kita. Kita lebih mengutamakan orang yang menggaji kita umpama. Bos-bos kita. Itu yang kita utamakan ketimbang perintah Allah. Satu hal yang mudah saja ya. Kita umpama sedang rapat dengan atasan kita. Sedang rapat, kemudian tiba waktu zuhur, tiba waktunya sholat. Dipanggil kita oleh Allah, hayya alas sholah, hayya alas sholah. Kira-kira rapat kita tinggalkan, kita memenuhi perintah Allah, atau perintah Allah kita kesampingkan, lebih mendahulukan perintah atasan kita. Kebanyakannya kita lebih mengabaikan perintah Allah dan kita menomorsatukan perintah atasan kita yang telah menggaji kita. Itu realita kehidupan kita sekarang ini. Pedagang misalkan ya. Pedagang ya kalau sedang sepi, barangkali enggak banyak pembeli, kita bisa ketika datang waktu sholat, kita mungkin bisa segera untuk meninggalkan tempat dagang, kita melaksanakan sholat. Tapi di situasi tertentu di mana ketika itu pembeli banyak, bahkan sedang ngantri, kita sedang repot melayani pembeli, tiba-tiba hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, Allah memanggil kita untuk sholat. Kira-kira kita segera meninggalkan tempat dagang dan memenuhi panggilan Allah, atau kita lebih mementingkan para pelanggan-pelanggan kita. Saya yakin orang akan berpikir, ah sholat mah satu jam ke depan masih bisa. Tapi ini nih ya, situasi yang langka ini, sedang laris-larisnya, dagangan kita lagi diborong orang, lagi banyak pembeli, ini yang kita hadapi. Akhirnya apa? Perintah Allah kita abaikan. Iya, kalau kemudian setelah itu ada waktu luang, kita bisa melaksanakan ibadah sholat lima waktu. Terkadang sampai kita gak ingat, habislah waktu kita. Zuhur lewat, asar lewat, karena saking sibuknya kita melayani para pelanggan-pelanggan kita. Akhirnya Pak, perintah Allah mau gak mau kita kesampingkan. Kita masih susah. Para petani di sawah misalkan, sedang mencangkul, tiba-tiba terdengar azan. Kalau petani yang baik imannya, dia akan segera meninggalkan sawahnya, dia pulang ke rumah, mandi, dan pergi ke masjid. Oh, ini yang petani yang bagus, yang imannya bagus. Kadang ada petani yang dia kuli mencari uang, sedang mencangkul di tanah orang misalkan, dia dibayar, terdengar suara adzan, dia lewat saja itu. Ketika pulang, waktu zuhur telah selesai dan lain sebagainya. Perintah Allah kita kesampingkan. Nelayan di tengah lautan, bagaimana dia akan sholat misalkan ya. Dia lebih mencari dunia daripada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang membedakan kita dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim situasi apapun perintah Allah tetap nomor satu.
kondisi apapun yang dihadapi Nabi Ibrahim, bahkan di situasi yang sangat teramat sulit, tetap Nabi Ibrahim menempatkan perintah Allah di ranking yang pertama. Sehingga inilah yang kemudian mendapatkan Khalilullah, orang yang cinta dan dicintai oleh Allah. Kenapa? Menempatkan perintah Allah di atas perintah-perintah yang lain. Satu. Yang kedua, kata beliau, yang menyebabkan mendapatkan Khalilullah, wa mahtamattu bima takafalallahu li. Allah tidak pernah, aku tidak pernah mengkhawatirkan rezeki dari Allah yang ditanggung kepadanya. Artinya Nabi Ibrahim tidak mengkhawatirkan rezeki dari Allah, ya. Tidak mengkhawatirkan rezeki yang ditanggung dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengkhawatirkan rezeki. Ini juga kita terkadang enggak bisa mengamalkan. Kita masih mengkhawatirkan rezeki kita. Kita masih bimbang dengan rezeki kita. Bahkan kita mencurigai Allah dengan rezeki yang diberikan kepada kita. Padahal rezeki yang Allah berikan kepada makhluknya itu semua sudah Allah bagi-bagi, tidak ada yang tertukar. Kalau misalkan ada, ya, di jalan itu ada kios, 10 kios, ya, semua menjual dengan bahan yang sama, menjual benda yang sama, ya. Tetapi larisan kan berbeda-beda, ya. Pelanggannya berbeda-beda. Kenapa? Allah sudah menetapkan rezekinya masing-masing. Jadi kalau kita misalkan ada pedagang, ya, pedagang nasi goreng nih, ya, kita berjualan di tempat yang berdekatan, itu nggak akan mempengaruhi kalau kita berpikir bahwa semua rezeki Allah lah yang menanggung. Toh rezekinya akan terpisah-pisah. Jadi nggak usah ada pedagang yang saling bersaing, kemudian dia menjatuhkan pedagang yang lain. Nggak fair dia, ya. Dia nggak yakin bahwa Allah sudah menyiapkan rezekinya. Dia khawatir rezekinya dia akan diambil orang lain, ya. Tidak ada istilah seperti itu. Rezeki kita diambil orang lain atau kita mengambil rezeki orang lain. Semua rezeki sudah Allah plotkan kepada makhluknya masing-masing. Tidak akan rezeki yang tertukar. Sehingga kita gak perlu merasa khawatir dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Misalkan kita penjual es, ya, penjual es krim. Kita menjual es di musim hujan, di hari yang tengah hujan, ya. Orang berpikir, bapak ini jualan es ketika musim hujan begini, apalagi hari dari pagi sampai sore hujan terus, mau jualan es yang beli siapa? Logika kita. Tapi kalau Allah menggerakkan semua makhluk-makhluknya untuk membeli dagangan dia, tidak ada yang mustahil, ya. Logika kita gak sejalan dengan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Menurut kita gak mungkin akan laku jualan es kok di hari dimana hujan sedang turun. Gak mungkin laku, logika kita. Tapi kalau Allah yang sudah punya mau, tidak ada yang menghalang-halangi rezeki Allah yang diberikan kepada orang tersebut. Jadi kita, yang harus kita lakukan adalah usaha, ikhtiar, dan berdoa ketika mencari rezeki itu, ya. Usaha, ikhtiar, dan berdoa. Allah yang kemudian akan memberikan rezekinya kepada kita, bahkan mungkin di jalan-jalan yang tidak pernah kita duka-duka. Yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah sering sekali memberikan rezeki kepada hamba-hambanya dari jalan yang tidak pernah ia sangka-sangka sebelumnya. Yang ketiga, wa mata asyaitu wa mata ghaddaitu illa ma'adzaifi. Kata Nabi Ibrahim, aku tidak makan di sore maupun di pagi hari kecuali bersama tamu-tamuku. Luar biasa ini. Etika dia bersosial luar biasa Nabi Ibrahim itu. Aku tidak pernah makan baik pagi maupun sore kecuali aku selalu mencari orang yang bisa menemani aku makan. Bahkan diceritakan Nabi Ibrahim ini kalau beliau mau makan itu terkadang sampai mencari orang yang jauhnya sampai berkilo-kilo. Beliau mencari orang hanya untuk bisa menemani beliau makan.
Gak kayak kita makan ngumpet-ngumpet ya. Kita lebih asik makan sendiri, kenyang sendiri, ya nikmat sendiri. Orang lain bodoh amat terkadang. Nabi Ibrahim kebalikan, beliau tidak akan makan kecuali ada pendamping makannya. Sehingga kalau beliau makan sendirian, beliau tidak akan mencari orang. Gitu. Mencari orang yang bisa dijadikan tamu dan bisa menemani beliau makan pagi maupun sore. Ya, aku tidak pernah makan baik pagi maupun sore, kata Nabi Ibrahim, kecuali bersama tamu-tamuku. Jadi kalau ada orang yang bertamu kepada beliau, Nabi Ibrahim, pasti tidak akan mungkin tamu itu pergi dari Nabi Ibrahim, kecuali perutnya dalam kondisi kenyang. Tidak pernah ada tamu yang pulang.